Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempercantik Instagram patu, yang kedua adalah teman-teman download Grid Maker for Instagram. Ya. Kalau sudah download, terus teman-teman klik ini, Grid Maker. Terus teman-teman pilih album. Pilih album. Terus habis pilih album, teman-teman pilih fotonya yang tadi. Nih, yang kita pilih tadi ya. Nah, dia otomatis langsung ngepasin sendiri ya. Kalau nggak ngepasin, teman-teman pasin. Kalau ini pas, pas otomatis pas. Kalau nggak pas ya tinggal teman-teman geserin, dipasin fotonya. Ini ukurannya adalah 3x3 ya. Udah benar, berarti kita checklist. Nah, biasanya kayak gini kita suruh nonton iklan dulu. Ya. Kita suruh nonton iklan dulu. Ya, kalau sudah, coba dicek teman-teman. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silahkan urut dari angka 1, 2, sampai 9 tadi. Teman-teman share secara berurutan. Caranya, nomor 1 ini ya, nomor 1, klik. Terus di sini ada feed, story, chat. Teman-teman pilih feed, ya. Nah, itu terus kemudian ikutin aja arahnya, ya. Klik feed, terus klik tanda panah pojok kanan atas, klik lagi, sampai akhirnya menuju ke Instagram, ya. Jadi ini akan menuju ke Instagram. Nanti kalau saya klik feed-nya sampai menuju Instagram, dia akan layarnya akan mati, ya. Nanti jadinya teman-teman hanya mendengar omongan saya saja, layarnya akan mati, teman-teman nanti akan bingung. Jadi intinya di-share satu persatu saja. Ya, di-share satu persatu. Ini tadi kok pas ini. Klik feed ya. Terus klik tanda panah pojok kanan atas, klik tanda panah pojok atas lagi sampai kemudian klik upload. Seperti itu seterusnya lakukan sampai ke 9. Sampai ke 9 seperti itu. Nah, ini coba saya mau upload dulu ya. Nah, teman-teman, ini hasilnya ya. Pak, di tampilan Instagram kita seperti ini hasilnya. Kalau sudah di-upload satu per satu ya. Oke, seperti itu. Selamat mencoba ya. Sukses selalu.